Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi teman, saya bakalan review sebuah barang. Ini pengirimannya dari Tosa, apa ini ya? Ini teman, Tosa Hoko. Ini dari Jakarta Utara. Ini dikirim melalui si cepat dan saya beli di Shopee temannya. Seperti biasa saya belinya di Shopee. Ini kita langsung buka aja. Kita lihat isinya apa. Ini beratnya hanya 1 kilo temannya. Cuman packingannya sangat besar. Karena isinya adalah, bentar kita lihat dulu teman. Oke, ini kita simpan di sini dulu teman ya. Oke, kosong ya. Ini sangat tebal teman. Tinggal ini. Kita bongkar aja dulu semuanya. Yang satu lagi. Cara packingannya bagus. Oke. Kita hitung dulu temannya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke. 14 buah di sini, teman. Dan saya belum terlalu hafal. Nanti saya lihat kembali di Shopee teman ya, untuk tokonya ya, apakah semuanya barang di sini ada atau tidak, bisa dikomplain nantinya. Oke, yang pertama ini saya beli solder teman, berhubung sudah habis solder di rumah. Ini saya jual juga ya di sini. Saya jual di sini palingan 15.000 teman, 20.000 teman ya, 1 biji. Ini saya beli 3 solder. Harga 20.000 saya jual di sini. Ini ada juga untuk penggores keramik ya atau kaca. Nah, ini harganya saya belum tahu cuma berapa. Ada 1 buah saya beli. Dan ini ada kuas makeup juga saya beli. Ada 5. Ini kadang ada orang yang cari kuas kecil ya untuk ngecat ataupun untuk makeup, ini bagus ya. Ini saya beli 5 teman. Harganya saya belum tahu juga ini. Dan ini tusuk telinga pakai LED. Ini saya beli 2 juga. Berhubung di rumah sudah habis. Ini sangat bagus teman. Untuk digunakan. Karena sangat terang ya. Kita lihat di dalamnya teman. Ini saya sudah pakai 1 juga di rumah. Khusus pribadi sangat bagus. Ini saya beli 2. Berhubung di sini sudah habis juga. Dan ini tempat air gelas ya, tempat botolan untuk motor. Ini saya beli 2, tapi ini saya mau simpan di mobil teman, 1 untuk tempat pemadam kebakarannya ya, ataupun apa aja nantinya. Yang pastinya saya mau pakai 1 ini untuk di mobil, dan satunya saya mau jual juga teman. Dan di sini saya sering sekali review-review barang yang datang teman, karena berhubungan di sini saya juga jual-jual barang campuran ya. Jadi tidak apa-apalah saya review-review, siapa tahu teman-teman minat di sekitar saya bisa langsung ke sini di Kios Damai. Alamatnya bisa dicek di Google Map ya. Di Kios Damai di Waitua teman. Di Google Maps tulis saja ya. Dan ini saya beli juga untuk pengasah pisau gunting, pengasah obeng, ini berbagai macam ya.
Ini saya belikan khusus untuk istri saya. Berhubung pisaunya sering sering tidak tajam. Jadi saya belikan ini khusus untuk dia. Biar dia biasa bisa ngasah sendiri ya. Oke, modelnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini modelnya. Dan ini saya belikan dengan harga sekitar 22.000 ya, kalau enggak salah teman. Ini 22.000. Dan ini banyak fungsinya teman ya. Yang ini untuk tekan apanya? Coba kita lihat teman, di sini ada apa ya? Oh, di sini pakai baterai teman. Ini pengasap pakai baterai teman. Kirain manual ya. Ternyata ini pakai baterai. Saya kira untuk manual teman. Jadi ini seperti gerindra ya, memutar. Tapi kayaknya bisa juga untuk manual ke teman. Oh iya. Untuk manual susah ya untuk manual. Ini harus pakai baterai teman. Baru saya tahu ini. Kalau ini harus pakai baterai. Ini yang di atas ini untuk pengasah gunting. Kalau kita putar lagi. Ini untuk pisau. Yang sebelah sini sama kayaknya untuk pisau ya. Oke. Sangat murah. Pakai dinamo lagi. Cuma baterainya nih teman. Harus pakai 4 buah baterai. Ya, enggak apa-apa teman. Saya kira manual teman ya. Tapi kayaknya ini bisa juga untuk manual teman ya. Bisa. Ini bisa dibuat manual. Tinggal kita kanci aja ya. Dinamonya agar tidak memutar ya. Di sini ada juga cara pengasahannya teman di sini. Banyak pilihan teman. Bagus sekali, Rp20.000 bisa dapat seperti ini teman, pengasah sangat bagus. Coba kita copot ini kalau bisa ya. Nah, ini dia pengasahnya teman. Pakai dinamo ya. Tapi kalau kita mau pakai manual, kita bisa kancing ini teman ya. Pakai apa aja agar ini tidak berputar. Agar ini tidak berputar, kita bisa lilitkan di sini karet atau apa supaya bisa mengasah ya. Tapi alangkah bagusnya kita pakai baterai aja, teman. Oke. Mungkin sampai di sini aja, teman. Video kali ini. Makasih banyak udah sempat nonton. Ikuti terus channel saya dengan video-video kreatif. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.